Oke guys, ketemu lagi di channel saya yaitu Rizal Barber. Di sini kali ini kita akan mengunboxing dan mereview ini. Oke, ini dari JNE. Saya beli powder rambut untuk mengembangkan rambut. Saya beli di Shopee dan mereknya itu Best. Mari langsung saja kita unboxing. Ya kawan, kita akan buka ya. Nah, ini dia pengemasannya, cukup rapi lah dari Shopee. Kita buka satu, saya beli dua ya, murah soalnya. Ini guys, Best Plus. Oke, ini dia. Oke, ini saya beli di Shopee ya kan. Ini saya beli dua. Di sini saya mau beli itu harganya mahal soalnya, sekitar 60.000. Tapi di Shopee berapa coba? Di Shopee itu cuma 7.900, jadi 8.000 lah. Saya langsung beli dua dan ongkirnya itu 10.000, jadi totalnya kira-kira dan biaya lain 28.000, cuma 28.000. Oke, baik, dari kemasannya biasa ya karena harganya murah. Langsung saja kita coba ya. Ini isinya bubuk. Ini khusus untuk rambut kering. Jadi saya tadi keramas dulu, kemudian mau pakai ini. Kita coba sabun-sabunan. Jadi ya, ini caranya pakai ini. Di sabun-sabunkan ini kan modelnya kayak bedak ini. Ini dan isinya kenapa ya? Isinya segini. Dan ini enteng banget, cuma berapa gram gitu. Oke, kita saur-saurkan ya. Gak metu. Gak metu sih. Nah, ini lubangnya sudah saya gedekan ya, tadi nggak bisa keluar, jadi saya gedekan. Ini caranya, kita taburkan di ketek-ketek. Saya ketek rambut gini. Jadi powder ini membuat rambut kita jadi kaku, kemudian mudah diatur, jadi kita bebas mengotak-atik rambut kita ke arah mana. Oke, jadi itu dia review dari produk Best Plus ini ya, dan harganya termasuk murah lah, terjangkau. Jadinya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, di rambut itu jadi kembang. Ini cara makainya, langsung aja ya. Sini mas. Ini kan ada lubang-lubang seperti bedak gitu ya. Oke, kita tabur-taburkan. Okay.
Nah, kemudian nomor 2 kita hau-hau. Ya. Kita hau-hau sini. Kita tambahin sedikit. Oke, seperti ini ya. Nah, ini nggak perlu ribet. Nah, ini di tangan tidak pliket ya, tidak seperti gomet. Jadi seperti ini. Nah, ini efeknya di rambut jadi kering, kering, kaku, tapi mudah dibentuk. Jadi seperti ini, kita tinggal membentuknya, tidak usah pakai manusia. Bentuknya kita bentuk semau kita. Ini yang pinggir nggak usah. Ini tadi masnya minta reknya itu spek ya, alias apa? Jabrik. Nah, ini bisa kalau menggunakan sisir besar ya. Kalau kecil ketarik-tarik. Oke, seperti ini ya, kawan. Oke, jadi rambutnya tadi yang semula jatuh bisa berdiri seperti ini. Macam ini spike ya, oke. Macam ini juga. Oke. Oke, itu saja dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.